Bu, nala ya, Bu. Ibu tuh, kami terima kasih ya. Thank you.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana perjalanannya itu? Minal masjidil dari Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram itu? Di mana ibu-ibu, bapak-bapak Masjidil Haram itu? Di Mekah. Iya. Masjidil Haram itu di Mekah. Yang sekarang ini masih ditutup sementara untuk pelaksanaan ibadah umroh. Hajinya masih belum ditentukan. Tapi kalau umrohnya sementara masih ditutup berkaitan dengan masalah berbagai macam penyebaran virus corona ini. Masjidil Haram. Kemana tujuannya Isra itu? Ilal Masjidil Aqsa. Jadi sampai ke Masjid Al-Aqsa yang ada di mana? Al-Aqsa itu yang ada di Palestina, ya. Yang ada di Palestina. Jauhnya seberapa? Pada waktu itu Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa itu kalau naik unta perjalanan diperkirakan sekitar memakan waktu 3 bulan kalau naik unta. Nabi berangkat ke sana diperjalankan oleh Allah sampai di Masjid Al-Aqsa. Linuriyahu min ayatina minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna khawlahu. Yang kami berkahi sekitarnya, sekelilingnya, kata Allah. Sudah diberkahi perjalanan itu sekelilingnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah disterilkan oleh Allah. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami pertontonkan, perlihatkan kepadanya, kata Allah. Kepada Nabi kita diperlihatkan. Apa yang diperlihatkan oleh Allah? Min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Kebesaran Allah diperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada waktu itu didampingi oleh malaikat Jibril.